jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya adalah luar biasa dan yes, yes, yes. Sekali lagi saya tanya, kita ucapkan bersama, apa kabar semuanya? Saya tanya ya, luar biasa, yes, yes, yes. Sebelum saya khotbah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elizabeth. Elizabeth. Panggilan Elizabeth. Umur saya 6 tahun. Saya Brukaro, kelas 1 SD. Saya berasal dari Runggun, GWKP, Kampung Susu. Saya ingin mengkhotbah. Tema aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ayat Alkitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Ini udah saya julakan, tolong baca, bantu baca Alkitabnya. Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan di situ dikatakan, jangan takut akan orang-orang di sekeliling kalian, karena kalian walaupun kalian masih kecil, kalian bisa menjadi berkat untuk orang tua kalian, keluarga kalian seperti nenek, kakek, teman kalian, teman sekolah minggu, teman bermain kalian, guru-guru kalian, guru sekolah minggu kalian. Jangan takutlah karena kalian dilahirkan untuk menjadi berkat. Karena kalian berkat itu tahu gak artinya apa? Karena itu berkat itu dari Tuhan datangnya. Karena Tuhan itu sayang sekali pada kita semua anak-anaknya. Makanya di situ dikatakan kalian jangan takut karena kita ini dilahirkan untuk menjadi berkat. Oke teman-teman, kalian tahu nggak kita ini dilahirkan untuk menjadi berkat? Maka dari itu kita harus menjadi berkat untuk orang sekeliling kita, semua orang bagi kita. Contohnya dengan membantu orang tua kita, membersihkan tempat tidur, memberi makan adik, mengerjakan PR, membersihkan rumah, mengepel, menyapu, nyuci piring. Terus mau mandikan adik, mau ganti bajunya, kita harus membantu orang tua kita. Karena seperti kalian udah melakukan itu semua, kalian itu sudah menjadi berkat. Ayo kita dengarkan sama-sama lagu Aku Ada Laguku. Ayo kita jadi berkat. Yuk kita menjadi berkat. Makasih teman-teman, dengarkan aku ya. Benarkan aku, khotbah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain hari lagi ya teman-teman. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.